halaman ini tadi. Sedih apalah kiranya Tuanku Putih merasanya. Wangi manis, Tuanku Putri. Hampir sama rasanya dengan bola cili negeri sendiri, Tuanku Putri. Tapi yang ni ada masam-masam sikit rasanya. Tapi kalau sudah biasa, sedap rasanya, Tuanku Putri. Cubalah Tuanku Putri rasa dan santap buah-buahan ini. Yalah, Andam. Memang rasanya seperti buah laci kesukaan beta. Tapi buah ini ada selaput keras dan isinya pun kurang lembut kalau dibandingkan dengan laci. Bukan? Tapi tak mengapalah. Beta pun tidak lapar. Kembang Cina, Andam dan lain-lain sekalian sajalah makan. Habiskanlah buah-buahan ini. Tapi Tuanku Putri, adat melarang patik menjamah buah-buahan yang belum disisa oleh raja. Jadi, patik hanya boleh makan berambutan sajalah Tuanku Putri. Macam mana dengan mau manggil sini Tuanku Putri? Bukan ada siapa di sini, Dayang. Hanya beta dan Dayang juga. Lagipun, bukankah beta telah mengizinkan? Tapi Tuanku Putri, ni ha. Nanti kembang Cina yang marahkan patik sekalian. Ambu Dayang ni bukan main pandai mengadu pula dia. Ampun patik Tuanku Putri, tapi ini tugas patik Tuanku Putri. Patik perlulah sentiasa mengawas Tuanku Putri supaya dijunjung selalu dalam segala urusan dulu. Kemudian merasa berbual sekalipun Tuanku Putri. Tak mengapalah kembang Cina. Bawa kemari buah manggis itu, biar beta santap. Sekarang bolehlah dan sekalian makan buah-buahan yang disisa beta itu. Menjunjung kasih Tuanku Putri. Sungguh baik hati Tuanku Putri hingga membuatkan patik makin sayang pada Tuanku Putri. Sudahlah dan sekalian, bawalah masuk buah-buahan itu. Makanlah puas-puas. Biar beta di sini, beta ingin beradu. Dipersilakan Tuanku Putri. Dayang-dayang akan menarikan sebuah tarian untuk menguli Tuanku Putri. Dayang! Dayang!
merata sarwa jagat kanda mencari. Dalam mimpi kita bertemu. Wah! Tuan Putri, idaman hatiku selama ini. Marah rupanya. Apakah kerana sekian lama menunggu? Patutlah sakit ini seperti mengajak. Menarik supaya segera kanda kembali. Tuan Puteri cantik, sungguh mendawan. Menjadi idaman semua insan. Aku memandang penuh giran. Kalau penyelamatkan siang dan malam. Jangan dekati besok. Sembalah. Jangan terasa takut di hati. Jangan hendaknya aku digusari. Asalkan aku Putri Layani, nescaya suka hatiku ini. Wahai jin yang bodoh, jangan gangguku. Carilah jodoh sepadan denganmu. Jangan ku hampiri. Aku tak sudi sekali ku pandang wajahmu. Tuan Putri berjenaka rupanya. Tahukah Tuan Putri, muka ini kalau dibelah, dipelihara, dibuang janggut, dan dikemas rambut ini. Wah, sungguh padan dengan Tuan Putri. Mari, tidak. Mari sayangku. Mari. Mari sayangku. Tak kusangka sekali kedudukanku rendah dalam menilai diri. Beta telah dimadu menjadi salah satu isteri. Rasanya pahit sekali.
Ampun, Tuanku Putri. Apakah gerangannya, Mahkamah Istana Beta, menerima tetamu yang begini mulia orang kaya berdua? Ampun, Tuanku Putri. Patik membawa junjungan duli Tuanku Sultan supaya menasihati Tuanku Putri dari adat menghadap ke balai penghadapan. Patik dititah Tuanku Sultan supaya mengajar Tuanku Putri akan tata cara menghadap baginda untuk upacara kehormat gelaran hang kepada Tuanku Putri. Setelah Tuanku Putri dijelaskan segala atau cara kelak, nanti Patik masih ada untuk mengiringi Tuanku Putri bagi saat perhormatan di Tuanku Putri ke seluruh negara. Alangkah gembiranya Beta dan ayahnya Beta Raja Cina nanti. Mohon ampun, Tuanku Putri. Patik kurang arif akan maksud Tuanku Putri itu. Ya, orang kaya. Bukankah penghormatan itu diberi sempena keberangkatan Panglima Tipo kembali ke negara Cina? Dan Beta dengar, ia julung-julung kali diberikan kepada wanita. Apalah kepahlawanan yang ada pada Beta? Percayalah, Tuanku Putri, bahawa penganugerahan ini sungguh sesuai dengan Tuanku Putri yang bakal menerimanya. Tuanku Sultan dan Patik sekalian sangat mengagumi ketabahan Tuanku Putri memulai hidup di sebuah negara yang sungguh asing dalam segala tindak tanduknya. Tuanku Putri bukan sahaja telah berjaya menyesuaikan diri, malah telah dapat menguasai bahasa negara ini tanpa banyak bicara. Kebawah duli Tuanku Sultan berpendapat, ini adalah satu contoh kepahlawanan Tuanku Putri menghadapi masalah hidup. Oleh itu, Tuanku Putri, penganugerahan ini sudah sepatutnya Tuanku Putri. Hati ini, Tuhan saja yang tahu, orang kaya. Badan hidup yang baik terlalui, tidak ada siapa yang akan benar-benar memahaminya. Soalnya ialah, Beta harus pandai menyimpan badan itu dalam-dalam, jauh di lubuk sanubari Beta. Apa pula maksud Tuanku Putri dengan kata yang perlu tanda tanya itu? Bukankah sudah cukup selesa Tuanku Sultan menyediakan suasana istana agar Tuanku Putri tidak merasa asing tinggal di sini? Apa pula gerangannya, Tuanku Putri? Berilah Patik tahu agar sebagai memanda penasihat Tuanku Putri, dapatlah Patik mengurangkan dua rasa Tuanku Putri dengan apa jua nasihat, seumpama seorang tua peganti ayahnya kepada Tuanku Putri. Tidak ada apa-apa, orang kaya. Ia hanyalah satu cetusan perasaan yang suka berlamun sendirian jua. Kadangkala, maklum sajalah apa yang terfikir waktu melamun lebih banyak karut dari benarnya. Percayalah, orang kaya, Beta sungguh gembira dapat mengalami hidup yang baru sebagai keluarga Diraja Melaka. Apatah lagi, akan menerima anugerah pula ke bawah duli Sultan suami Beta. Kalau begitu, senanglah hati Patik mendengar pendengaran Tuanku Putri. Maklum sajalah, tugas Patik akan kurang sempurna jika Tuanku Putri merasa tidak kena dengan urusan istana dan keselesaan Tuanku Putri mendiaminya. Janganlah orang kaya kusukan fikiran Beta pula. Tidak ada apa-apa yang tidak kena dalam pengurusan orang kaya. Lagipun, bukankah orang kaya berdua yang membawa Beta kemari dari negara Cina dan menjadi tempat Beta mengadu hal? Kalau begitu, mohon ampun julah sebentar tadi, Tuanku Putri. Segeralah, Tuanku Putri, bersiap-siap untuk latihan penganugerahan itu. Baiklah, Beta dan layang-layang, mohon diri dulu. Dipersilakan, Tuanku Putri.
tak patik sangka ku. Dalam Sultan begitu menunjukkan kasih sayang dan lebih lainan kepadanya, masih Tuan Putri itu belum berpuas hati lagi. Jangan nak semana berkata demikian. Kalau diketahui Putri Hang Lipu, Tuan hamba mengalami sedemikian, tentu kecil hatinya. Dan nanti, kalau sampai ke pendengaran Tuan Kesultan, murka pula baginda. Itulah salahnya, Engku. Kita selalu saja menjalankan tugas kita untuk menjunjungnya. Sudah cukup kita menjunjung duli Tuan Kesultan, tanpa juga perlu bermanis dan melayan segala ocehan Tuan Keputri itu. Ia sepatutnya sedar bahawa negara ini ialah negara berdaulat dan merasa bertuah bertuankan rajanya. Bukankah dengan merelakan diri menjadi isteri Sultan, ia juga sudah sepatutnya melepaskan segala ingatan dan penghormatan terhadap negara asalnya? Selagi Tuan Keputri itu belum dapat menimbangkan kedudukan sebenarnya sekarang, selagi itulah ia belum benar-benar berajakan ke bawah duli Sultan suaminya. Sudahlah Laksmana. Kata-kata Laksmana itu, kalau ada benarnya sekalipun, berbahaya. Dan nanti padahnya pada kita semua. Sudahlah, marilah kita segera bersiap-siap untuk latihan penganugerahan. Bagaimana kalau Laksmana menjadi sultan untuk latihan ini? Suka juga engkau. Tapi jangan pula sampai lupa daratan ya. Adindaku, mulai hari ini rasmilah Adinda bergelar Puteri Hang Lipu. Juga sempena penyampaian bintang kehormat hari ini, Adinda kekanda perkenalkan kepada kekanda-kekanda Adinda. Yang ini ialah kekanda Adinda yang pertama, iaitu Permaisuri Melaka. Nama kekanda Permaisuri ialah Tun Putih Nur Kualam. Yang duduk di sebelah kiri kekanda ini adalah yang terdekat sekali, kekanda Adinda yang kedua, iaitu Tuanku Puteri Wan Namsri, berasal dari Indrapura. Dan di sebelahnya, Tuanku Puteri Raden Galuh Chandra Kirana, berasal dari Jajahan Majapahit. Kekanda harap Adinda berempat akan bermesra dan berbaik-baik demi kepentingan, kebesaran dan kemuliaan kerajaan Melaka. Walaupun Adinda berempat mempunyai istana masing-masing dan sama kekanda kasih antara satu sama lainnya, tiap kali upacara rasmi seperti ini, Adinda berempat akan duduk mengikut adat istiadat negara seperti yang telah diatur dulu kemudiannya. Permaisuri sahajalah yang boleh duduk di samping kanda atas singgah sana, kerana rasminya kekanda inilah mula dijunjung duli. Ampun tuanku dan permaisuri, ampun kekanda berdua. Tidak ada raja yang lebih bertuah daripada beta pada hari ini, kerana negara aman makmur dan tahta kerajaan diserikan oleh isteri-isteri beta, para puteri dari negara tetangga. Adalah perkahwinan beta ini juga
membuktikan kebesaran Melaka jua adanya. Hingga sanggup ayahanda Adinda, raja dari negara-negara besar, mengambil kekanda sebagai menantu. Adinda Hang Lipo, kekanda harap Adinda ikutlah langkah kekanda baru ini. Dan segeralah membiasakan diri Adinda dengan keadaan baru ini. Apabila sudah tertanam kebiasaan terhidup negara Melayu ini, nescaya Adinda akan lebih tenteram lagi hidup di istana Adinda. Tambahan pula Hang Dipo akan berangkat pulang menyampaikan berita keselamatan Adinda kepada paduka ayahanda. Apakah agaknya pesan Adinda untuk ayahanda? Ampun tuanku, tiadalah ada apa-apa yang tidak kena dengan Patik. Hanya jika ada kurnia tuanku, suku cita Patik menyampaikan salam hormat dan sembah Patik ke bawah duli tuanku Raja Cina ayahanda Patik. Patik harap tuanku sebagai suami Patik dan menantu kepala paduka ayahanda raja, tuanku akan turut sama menyampaikan ucap selamat Patik ini. Amat berat kekanda melakukan seperti kehendak Adinda. Kerana kekanda takut tulah pula nanti ke bawah duli ayahanda Adinda itu. Bukankah sudah pernah terjadi kepada ayahanda kekanda Radin, di mana dia telah timbul gatal-gatal kerana kekanda berkirim sembah padanya? Nampaknya Adinda beria benar. Biarlah kekanda turut sahaja kehendak Adinda yang dikasihi. Oleh itu, Hang Lipo, sampaikanlah sembah salam beta kepada ayahanda Raja Cina. Ampun tuanku, sembah tuanku Patik Junjung. Jika tiada apa-apa lagi berita atau penyampaian aduan daripada rakyat jelata, beta mahu berangkat ke dalam. Menjunjung duli tuanku. Malu! Sungguh malu, Beta! Hari ini, seolah-olah Beta telah ditampar oleh Sultan. Sampai hati Sultan membawa mereka ke balai pengharapan waktu meraihkan Beta. Apa? Adakah Beta ini anak orang biasa? Bukankah Beta ini anak raja sebuah negara besar juga? Galo, dipersilakan. Harta benda ini dibawa dari jauh hanya untuk dirosakkan. Padahal barang-barang ini menjadi idaman semua. Apa yang hendak dikesalkan? Biar ia musnah, asalkan tak rubah hati yang remuk ini. Kekanda faham apa maksud Adinda. Antara kita senasib. Percayalah, duka Adinda juga duka kekanda. Bezanya, hanyalah kekanda lebih dahulu mengalaminya. Sebenarnya, Adinda sedar akan latar belakang jodoh tuanku dengan Adinda. Tapi, keberangkatan Panglima Dipo dan Angkatan Cina membuatkan hati ini jadi tambah luka lagi kekanda. Sudahlah, Adinda. Jangan diikut sangat hati yang luka. Adinda terkilan.
tentang betapa enggannya Kanda Sultan mengirim sembah salam kepada ayahanda. Sudahlah jauh hingga jalan-jalan mungkin bertemu. Ada peluang untuk menunjukkan hormat dengan berkirim sembah salam juga kiranya ia tidak mahu. Jangan adinda tidak tahu. Duli ke Kanda kita itu, Sultan berdaulat. Pernah terjadi kepada ayahanda Kekanda. Apabila Kekanda baru berada di sini, terlalu rindukan jajahan Jawa dan ayahanda bonda. Kanda berutus salam dan bingkisan buat ayahanda bonda. Kanda Sultan turut diminta mengirim sembah salamnya. Tetapi, berlaku sesuatu yang tidak diduga. Sekonyong-konyong saja sembah salam Kanda Sultan disampaikan, berlaku sesuatu kepada ayahanda. Apa kiranya yang berlaku? Ayahanda terkena sakit gatal-gatal dengan serta-merta itu juga. Penyakitnya hanya sembuh apabila ia dimandikan dengan air yang didaulatkan oleh Sultan. Kekanda bimbang, sesuatu yang tidak diingini akan berlaku ke atas ayahanda adinda pula. Tak mungkin! Ayahanda Peter Raja jadahan yang besar! Apa kurangnya Kekanda? Majapahit tiada tolok bandingannya. Tetapi, Melaka beruntung mempunyai raja yang berdaulat. Kita diperalatkan untuk turut menyediakan kedaulatan itu. Dayang yang manis.